Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural. Sobat Teh 2, kali ini saya berada di villa yang kosong yang berada di kawasan Puncak, yang konon dari masyarakat sekitar banyak terjadi hal-hal aneh dan disebabkan ada seorang wanita yang pernah melakukan bunuh diri di sini. Yuk kita telisik bagaimana keangkeran di villa yang udah lama kosong ini. Hati-hati. Sobat Teh 2, inilah villa dan ruangan yang kosong. Villanya sudah tidak terpakai dan tidak terurus. Konon ada yang bunuh diri di sini. Udah banyak kelelawar. Benar-benar sudah nggak terawat ya. Sekarang di sana. Di atas ada suara sobat ya dulu. Kita cek ke atas. Ini adalah ruangan di atas. Yang tadi di bawah kita mendengar suara kayak jatuhan kayu ya. Kita mencoba ke lantai selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kamar mandi ya, sobat Teh 2. Masih ada ruangan selanjutnya deh, di atas. Di sini. Dari tadi ngerasa ada yang ikutin di sini. Banyak ada yang berlalu-lalang di sini. Seperti ada keramaian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sobat Teh 2. Sobat Teh 2. Gak ada apa-apa sobat Teh 2. Tapi udah yang ini tadi bergerak. Banyak keramik-keramik yang gak terangkat.
Hati-hati. Tempat di sini sangat lembab, kotor. Ini memang hunian para makhluk. Di atas. Saya ngeliat bayangan di belakang sini, di balik pintu itu. Di sini banyak semak ular, saudara sobat Edo. Astagfirullahaladzim. Bau anjir. Kita udah di bagian bawah sobat Edo. Bangunan ini cukup bagus. Cuma entah kenapa. Mungkin yang terjadi pembunuhan itu. Atau orang gantung diri itu. Di sini ada lock. Astagfirullahaladzim. Sobat E2, di locker sini tiba-tiba bergerak. Ada apa mas sobat E2? Benar kata masyarakat setempat. Tempat sini memang pernah terjadi bunuh diri ya, seorang wanita. Kita lanjut lagi. Baik sobat, setelah dari locker yang tadi bergerak, di sini seperti kamar. Tapi atapnya pendek ya. Dan di belakang mungkin di belakang ya sudah banyak makhluk kan, nggak bisa dibuka sobat ya, dua dikunci. Coba kameramen dekat.
difungsikan untuk taman sebenarnya. Ini adalah sebuah kolam renang yang dulu difungsikan untuk para tamu, para pengunjung. Kolam renang ini seharusnya tidak ada pagar. Tapi sekarang dipagar, entah kenapa. Sobat TH2, bagaimanapun sebuah bangunan ini yang sudah lama kosong, itu biasanya menjadi tempat hunian para makhluk astral. Harusnya semestinya, jika ini dipergunakan layaknya bangunan dan villa pada umumnya, sebenarnya sah-sah saja. Dan itu tidak akan mengganggu. Ketika ini tempat ini dikosongkan, wajar menjadi sebuah hunian mereka. Karena sebuah bangunan yang tidak terawat dan kosong ditumbuhi semak belukar, itu sangat memungkinkan tempat yang nyaman bagi mereka. Tapi ikuti kami pada ekspedisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.